Halo rekan hebat, masih dalam edisi membaca buku reformasi pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi seperti biasa rekan hebat, gunakan earplug dan sambil beraktivitas mendengarkan materi terkait dengan reformasi pajak khususnya teks amnesti. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab yang keempat, pajak bumi dan bangunan, kembalinya pajak atas tanah ke daerah. Pajak bumi atau pajak atas tanah telah dikenal masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, bahkan diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Setelah melewati beberapa masa, pajak tertua di Indonesia ini kini dikenal dengan istilah pajak bumi dan bangunan. Selain berusia sangat tua, pajak bumi juga memiliki peranan sangat penting dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Bahkan saat sistem administrasi pertanahan belum terbentuk secara sempurna, pajak bumi telah mampu melahirkan produk administrasi yang dipakai menandai kepemilikan tanah, yang dikenal dengan nama girik atau letersi. Girik inilah yang dulu menjadi bukti kepemilikan tanah sebelum sertifikat tanah dikenal. Dalam bukunya Pajak Bumi di Indonesia dari masa ke masa, sejarah lahir dan perkembangannya, R. Saban menulis, pajak bumi di Indonesia diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak zaman Prahindu. Namun nama dan cara pengenaan tidak dapat dilacak kembali karena tidak ada bukti peninggalan grafis tulisan dari zaman tersebut. Sejumlah prasasti di wilayah bekas kerajaan Mataram Hindu menunjukkan adanya praktik pemungutan pajak di zaman tersebut. Berbagai prasasti itu menunjukkan kehidupan masyarakat yang sudah lebih berbudaya, dengan pemerintahan yang tersusun sentralistik hierarkis, lengkap dengan perangkatnya, antara lain di bidang pertanahan. Raja yang menurut hukum Hindu bukan pemilik mutlak tanah kerajaan, selaku penguasa berhak memungut pajak atas tanah dengan nama Driya Haji yang artinya bagian panen milik raja, yang menjadi objek pajak selain sawah, juga tanah-tanah lain yang menghasilkan. Cerita ini tercantum dalam prasasti Kamalagyan tahun 1037 Masehi di daerah Delta Kali Brantas. Prasasti-prasasti lain juga menjadi bukti bahwa pajak atas tanah sudah ada sejak masa kerajaan Mataram Hindu. Di antaranya Prasasti Luitan 901 Masehi di Kesugihan Cilacap, Prasasti Palepangan 906 Masehi dari daerah Borobudur. Kemudian Prasasti Kinewu 907 Masehi di Blitar. Ketiga prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi dari Kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah. Naskah pada prasasti Palepangan misalnya memuat besarnya pungutan tahunan. Prasasti juga menyebutkan perihal penyelesaian pengaduan keberatan pajak dari masyarakat. Misalnya, karena pajak yang harus ditanggung tidak sesuai dengan luas tanah garapan. Prasasti Palepangan istimewa karena ia merupakan satu-satunya prasasti yang mencantumkan besarnya tarif pajak persatuan luas tanah, yaitu 6 darana atau perak untuk setiap satu tampah,
kurang lebih 1 hektar luas tanah. Ketetapan tarif pajak yang harus dibayarkan dengan uang Dharana menunjukkan sudah adanya perhitungan rata-rata hasil panen padi dan ketetapan harga dasar padi. Meski demikian, tidak dijelaskan apakah tarif itu berlaku umum untuk semua jenis kesuburan tanah sawah ataukah berlaku hanya bagi jenis tanah sawah tertentu. Bisa jadi, tanah sawah yang digarap rata-rata memiliki tingkat kesuburan yang sama. Sangat masuk akal karena pada zaman itu tanah masih sangat luas dan orang tentu hanya membuka lahan di tanah-tanah yang paling subur. Pada masa itu juga dikenal adanya desa-desa perdikan, bebas pajak. Meski penetapan wilayah perdikan sebetulnya hanya merupakan pengalihan dari pajak pusat atau kerajaan menjadi pungutan lokal atau penguasa tanah perdikan, atau pengalihan dari yang semula pajak umum menjadi pajak dengan peruntukan khusus atau setempat. Pada beberapa prasasti juga ditemukan permasalahan yang muncul pada pajak atas tanah, antara lain dalam hal pemungutan atau penyetorannya. Salah satunya seperti yang tertulis pada Prasasti Tija. Prasasti tanpa tahun yang spesifik ini menyebutkan terjadinya kasus penggelapan uang pajak oleh Nayaka, petugas pemungut pajak. Uang pajak yang telah dipungut ternyata tidak disetorkan kepada kerajaan. Namun dalam prasasti tersebut tidak dijelaskan soal sanksi hukuman seperti apa yang dikenakan terhadap penyalahgunaan wewenang semacam ini. Juga tak diketahui apakah petugas pemungut pajak seperti imbalan mendapat upah pungut atau mendapatkan tanah jabatan. Contoh lain terlihat pada prasasti Luitan yang dibuat oleh Daksa selaku Rakrian Mahapati Satuhino atau Pangeran Mahkota. Prasasti ini berisi penyelesaian atas suatu pengaduan keberatan pajak tanah oleh pejabat desa Luitan atas nama rakyatnya karena adanya kesalahan dalam penetapan luas tanah pemajakan oleh petugas kerajaan. Dari prasasti-prasasti tersebut diketahui bahwa pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi, Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah menerapkan pajak atas tanah yang teratur pelaksanaannya. Yang dipungut adalah pajak, bukan sewa, sesuai anggapan dalam hukum Hindu bahwa raja bukan pemilik mutlak atas tanah, namun mempunyai hak driya haji atas sebagian hasil panen. Sifat pungutan sebagai pajak itu terbukti dari besarnya tarif 10%, seperti yang diungkap oleh kronik Cina pada kurang lebih abad ke-12, diterjemahkan oleh Groeneveld dalam karyanya Historical Notes on the Malay Archipelago and Malacca 1880. Pajak pada zaman itu ditetapkan berdasarkan luas tanah yang diukur oleh petugas teknis. Tarif pajak ditetapkan per satuan luas tanah, bukan berdasar perkiraan atau tawar-menawar. Objek pengenaan pajak atas tanah meliputi tanah sawah dan tanah darat, ladang, tegal, kebun. Pun telah dikenal ukuran satuan ukuran panjang, depa, hasta, ukuran luas, lambit, tampa, serta ukuran berat atau timbangan kati dharana yang berlaku dan diketahui umum sehingga rakyat dapat mengoreksi kesalahan penetapan luas tanah oleh petugas kerajaan. Uang hasil pungutan kemudian diserahkan kepada rakai atau pamegat selaku pengusaha wilayah dan kemudian disetorkan ke kas kerajaan. Pajak lahir dari pajak. Pada masa kerajaan Islam, Raja Mataram II di Jawa sejak abad ke-17 menempatkan diri sebagai seorang otokrat dan pemilik mutlak atas segala isi kerajaan. Menempatkan diri sebagai seorang otokrat. Dan pemilik mutlak atas segala isi kerajaan, terutama tanah dan tenaga rakyatnya. Petani pemilik tanah atau caca atau sikep merosot statusnya menjadi penggarap tanah. Selaku penguasa tanah, raja menyerahkan tanah kepada petani untuk
menggarap dengan sistem bagi hasil, maro atau mertelu, dan menarik setengah atau sepertiga bagian dari hasil panen sebagai pungutan yang bersifat periodik atau tetap. Pungutan ini disebut pajak sikep atau pajak bumi. Nah, kata atau istilah pajak yang kita gunakan saat ini bisa jadi berasal dari kata pajak di zaman tersebut. Persatuan Perusahaan Hindia Timur, Vereniging Olie Oliedienstcompany atau VOC, yang didirikan pemerintah Belanda pada 1602. Mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jayakarta pada 1610. 9 tahun kemudian, ketika dipimpin Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, VOC mulai masa penjajahan di Indonesia. Sejak saat itu, VOC mengenakan pungutan atas tanah di daerah-daerah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Mataram. Company sebutan lain untuk VOC menetapkan pungutan tetap in natura, barang yang disebut kontingenten dengan objek pajak berupa padi dan berbagai hasil budaya atau kerajinan daerah sebagai ganti pasokan pajak sebelumnya. Company juga mewajibkan penguasa daerah untuk menjual hasil bumi tertentu dengan harga yang ditetapkan, dikenal dengan verplicht leverantiën. Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1800 sampai 1811, menerapkan tarif pajak tanah sawah sebesar 20%. Pajak ini berlaku di bekas daerah Kesultanan Banten yang baru direbutnya, dan kemudian menerapkannya juga di bekas daerah Kesultanan Cirebon. Di wilayah pesisir utara dan timur Pulau Jawa tetap berlaku sistem kontingenten. Belanda kalah perang dengan Inggris dan menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris. Thomas Stamford Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris menerapkan tarif bagi hasil, maro atau mertigo untuk sawah seperti yang berlaku pada masa Kerajaan Mataram. Tanah tegal dipungut sewa dengan tarif antara 25-40%, sedangkan tanah pekarangan dikenakan tenement tax dengan tarif tetap. Tarif baru tersebut naik berlipat ganda dibandingkan masa sebelumnya ketika masih di bawah VOC yang hanya 20%. Kepala desa yang bertugas sebagai pemungut mendapat imbalan sebidang tanah jabatan atau bengkok yang bebas pajak. Sistem ini sebelumnya sudah diterapkan Kerajaan Mataram. Tanam paksa hingga zaman merdeka. Usai perang dengan Prancis di era Napoleon Bonaparte yang berlangsung selama 12 tahun, Kerajaan Belanda menghadapi kesulitan keuangan. Untuk mengatasinya, Belanda yang kembali menguasai Indonesia sejak 1816 menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel sejak 1830. Belanda tidak bisa lagi mengandalkan sumber-sumber penerimaan konvensional, termasuk sistem pajak tanah di zaman penjajahan Inggris Landrente. Besarnya pungutan tanam paksa mengikuti ketentuan di Jawa Barat dan Banten, yakni sebesar 20%, tidak lagi 50% seperti yang dikenakan di era Raffles. Kultur stelsel akhirnya berhasil menyelamatkan Belanda dari persoalan keuangan, namun meninggalkan derita bagi rakyat negara jajahan karena pada pelaksanaannya yang penuh dengan kekejaman. Belanda kemudian menghapuskan kultur stelsel setelah menerbitkan Agrarnis Wet 1870. Melalui undang-undang ini, Belanda kembali menerapkan Landrente dengan ketetapan yang lebih adil dengan memperhatikan kemampuan rakyat. Ternyata Landrente dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan negara. Tarif pajak ditetapkan 20% dari hasil kotor. Seperti pada saat Daendels, objek pajaknya semua tanah yang ditanami yang dikuasai dengan hak kebendaan serta tidak ada harta tetap atau verpfänding.
Namun pelaksanaan Lanrente ternyata rawan penyimpangan sehingga kemudian lahirlah peraturan Lanrente Priangan tahun 1896 nomor 126 yang memuat ketentuan-ketentuan material baru seperti pengenaan pajak atas hasil bersih, penetapan hasil umum berdasarkan data panen sawah percobaan, tarif proporsional 8-20% sesuai dengan lokasi ekonomis dan desa yang bersangkutan. Ketetapan pajak tetap selama 10 tahun, serta pengenaan pajak per persil menurut pengertian Lanrente. Peraturan Lanrente Priangan 1896 merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan sistem pajak bumi yang memenuhi kriteria peraturan pajak bumi yang baik dan merupakan model dan modal bagi penyusunan peraturan Lanrente yang dapat diberlakukan secara umum. Memasuki abad ke-20, diundangkanlah STBL 1907 nomor 227 menggantikan STBL 1872 nomor 66 disertai beberapa penyempurnaan. Tarif pajak 8-20% dipertahankan meskipun dalam praktiknya hanya dikenakan antara 6-16%. Peraturan Lanrente STBL 1907 ini dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk wilayah Priangan dan dengan demikian menjadi peraturan Lanrente pertama yang berlaku umum untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Sementara itu, lewat STBL 1925 nomor 193, Dinas Lanrente dipindahkan dari yang semula berada di bawah Departemen Dalam Negeri menjadi di bawah Depkeu atau Departemen Keuangan. Di zaman pendudukan Jepang, peraturan pajak bumi tidak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pejabat yang berwenang menetapkan berbagai dasar penghitungan atau penetapan pajak yang pada saat itu dinamakan pajak tanah. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1945-48, banyak peraturan pajak peninggalan Belanda yang dicap sebagai produk kolonial, sehingga masyarakat menuntut untuk secepatnya dihapus atau disesuaikan. Sistem Lanrente tetap dianggap tidak adil terhadap rakyat kecil karena tarif pajaknya yang tidak progresif, tidak ada ketentuan batas bebas pajak, dan tidak memperhatikan tanggungan. Selain itu, pengenaan Lanrente dianggap statis, tidak dianggap terhadap gejolak harga padi yang drastis dalam jangka waktu pendek. Pada 1948, pemerintah Belanda kemudian menyempurnakan peraturan Lanrente bagi daerah kekuasaannya dengan STBL 1948 nomor 314. Aturan baru ini lebih akomodatif terhadap fluktuasi harga padi dan tarif pajak juga turun dari 8-20% menjadi 6-16%. Pada 1949, pemerintah RI di bawah Presiden Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 49 tentang penggantian PBB dan pajak pendapatan. Namun setelah Indonesia kembali ke Negara Kesatuan, desakan penghapusan pajak bumi diungkit kembali dalam mosi yang dilakukan Muhammad Tauhid pada 1950. Pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 51 kemudian mencabut semua peraturan pajak bumi yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Antara tahun 51 dan 59 tidak ada pajak bumi kecuali Veponding dan Veponding Indonesia. Jawatan pajak bumi berturut-turut diubah menjadi jawatan pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia 1950. Kemudian menjadi jawatan pendaftaran tanah milik 1956 dengan tugas utama melaksanakan pendaftaran tanah milik ex objek pajak bumi. Iuran untuk lunakan politisi. Pada September 1959, dalam upaya menertibkan dan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Salah satunya Perpu Nomor 11 Tahun 59 tentang Pajak Hasil Bumi atau PHB. Pertimbangan untuk kembali menghidupkan pajak atas tanah antara lain, dalam negara agraris, tanah merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi rakyat. Hak atas tanah memberikan kedudukan yang kuat dan keuntungan-keuntungan kepada yang menguasainya.
Oleh karena itu, sudah seyogianya pemerintah mengadakan pemungutan sekedarnya dalam sektor agraris, termasuk menurut suatu sistem yang sederhana yang mudah dimengerti oleh rakyat. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, pemerintah menganggap perlu untuk mengadakan pajak atas tanah yang dikuasai dengan hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak Saponding atau Forponding Indonesia. Perpu nomor 11 tahun 59 tentang pajak hasil bumi lahir pada saat negara dalam keadaan darurat dan terbentuk tanpa melalui sentuhan pembahasan di DPR selaku badan legislatif tertinggi. Aturan ini pada dasarnya mengambil ketentuan sederhana dan praktis dari sistem pajak bumi sebelumnya dengan membuang ciri-ciri yang dituduhkan sebagai feodal kolonial dan tidak adil, serta menggantinya dengan ketentuan-ketentuan yang lebih maju sesuai dengan ketentuan sesuai dengan tuntutan zaman kemerdekaan. Inti dari Perpu PHB ini adalah kembali pada prinsip-prinsip pajak kebendaan, di mana titik berat diletakkan pada objek dari pajak, dalam hal ini tanah milik. Prinsip yang sama yang juga masih digunakan dalam pajak Forponding dan pajak Forponding Indonesia. Tanah-tanah yang dikenakan pajak menurut Perpu nomor 11 tahun 1959 ini dibagi ke dalam 4 jenis tanah, yaitu tanah, yakni tanah pekarangan, tanah untuk dijadikan bangunan di atasnya, tanah yang menghasilkan, terdiri atas tanah sawah dan tanah darat yang ditanami dan menghasilkan, tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil, pada umumnya tanah kebun atau perkebunan dengan tanaman berumur panjang yang masih muda, dan tanah yang tidak menghasilkan. Peraturan pengganti undang-undang ini juga berisi penetapan jawatan pajak hasil bumi yang sebelumnya merupakan jawatan pajak bumi. Dasar pengenaan PHB, kalau mau pipis ke kamar mandi, adalah nilai hasil bumi, istilah baru yang artinya mirip dengan nilai Forponding. Beberapa hal yang dicakup dalam Perpu nomor 11 tahun 59 ini antara lain, tarif PHB adalah sebesar 0,5-1% dari NHB, nilai hasil bumi, atau sama dengan 5-10% dari rata-rata hasil. Halo rekan hebat, masih dalam edisi membaca buku reformasi pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi, seperti biasa, rekan hebat, gunakan earplug dan sambil beraktivitas mendengarkan materi terkait dengan reformasi pajak, khususnya teks amnesti. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Kembalinya pajak atas tanah ke daerah. Pajak bumi atau pajak atas tanah telah dikenal masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, bahkan diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Setelah melewati beberapa masa, pajak tertua di Indonesia ini kini dikenal dengan istilah pajak bumi dan bangunan. Selain berusia sangat tua, pajak bumi juga memiliki peranan sangat penting dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Bahkan saat sistem administrasi pertanahan belum terbentuk secara sempurna, pajak bumi telah mampu melahirkan produk administrasi yang dipakai menandai kepemilikan tanah, yang dikenal dengan nama girik atau letersi. Girik inilah yang dulu menjadi bukti kepemilikan tanah sebelum sertifikat tanah dikenal. Dalam bukunya Pajak Bumi di Indonesia dari masa ke masa, sejarah lahir dan perkembangannya, R. Saban menulis, pajak bumi di Indonesia diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak zaman Prahindu. Namun nama dan cara pengenaan tidak dapat dilacak kembali karena tidak ada bukti peninggalan grafis tulisan dari zaman tersebut.
Sejumlah prasasti di wilayah bekas kerajaan Mataram Hindu menunjukkan adanya praktik pemungutan pajak di zaman tersebut. Berbagai prasasti itu menunjukkan kehidupan masyarakat yang sudah lebih berbudaya, dengan pemerintahan yang tersusun sentralistik hierarkis, lengkap dengan perangkatnya, antara lain di bidang pertanahan. Raja yang menurut hukum Hindu bukan pemilik mutlak tanah kerajaan, selaku penguasa berhak memungut pajak atas tanah dengan nama Driya Haji yang artinya bagian panen milik raja, yang menjadi objek pajak selain sawah, juga tanah-tanah lain yang menghasilkan. Cerita ini tercantum dalam prasasti Kamalagyan tahun 1037 Masehi di daerah Delta Kali Brantas. Prasasti-prasasti lain juga menjadi bukti bahwa pajak atas tanah sudah ada sejak masa kerajaan Mataram Hindu. Di antaranya Prasasti Luitan 901 Masehi di Kesugihan Cilacap, Prasasti Palepangan 906 Masehi dari daerah Borobudur. Kemudian, Prasasti Kinewu 907 Masehi di Blitar. Ketiga prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi dari Kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah. Naskah pada prasasti Palepangan misalnya memuat besarnya pungutan tahunan. Prasasti juga menyebutkan perihal penyelesaian pengaduan keberatan pajak dari masyarakat. Misalnya, karena pajak yang harus ditanggung tidak sesuai dengan luas tanah garapan. Prasasti Palepangan istimewa karena ia merupakan satu-satunya prasasti yang mencantumkan besarnya tarif pajak persatuan luas tanah, yaitu 6 darana atau perak untuk setiap satu tampa kurang lebih 1 hektar luas tanah. Ketetapan tarif pajak yang harus dibayarkan dengan uang darana menunjukkan sudah adanya perhitungan rata-rata hasil panen padi dan ketetapan harga dasar padi. Meski demikian, tidak dijelaskan apakah tarif itu berlaku umum untuk semua jenis kesuburan tanah sawah ataukah berlaku hanya bagi jenis tanah sawah tertentu. Bisa jadi, tanah sawah yang digarap rata-rata memiliki tingkat kesuburan yang sama. Sangat masuk akal karena pada zaman itu tanah masih sangat luas dan orang tentu hanya membuka lahan di tanah-tanah yang paling subur. Pada masa itu juga dikenal adanya desa-desa perdikan bebas pajak. Meski penetapan wilayah perdikan sebetulnya hanya merupakan pengalihan dari pajak pusat atau kerajaan menjadi pungutan lokal atau penguasa tanah perdikan, atau pengalihan dari yang semula pajak umum menjadi pajak dengan peruntukan khusus atau setempat. Pada beberapa prasasti juga ditemukan permasalahan yang muncul pada pajak atas tanah, antara lain dalam hal pemungutan atau penyetorannya. Salah satunya seperti yang tertulis pada Prasasti Tija. Prasasti tanpa tahun yang spesifik ini menyebutkan terjadinya kasus penggelapan uang pajak oleh Nayaka, petugas pemungut pajak. Uang pajak yang telah dipungut ternyata tidak disetorkan kepada kerajaan. Namun dalam prasasti tersebut tidak dijelaskan soal sanksi hukuman seperti apa yang dikenakan terhadap penyalahgunaan wewenang semacam ini. Juga tak diketahui apakah petugas pemungut pajak seperti imbalan mendapat upah pungut atau mendapatkan tanah jabatan. Contoh lain terlihat pada prasasti Luitan yang dibuat oleh Daksa selaku Rakrian Mahapati Satuhino atau Pangeran Mahkota. Prasasti ini berisi penyelesaian atas suatu pengaduan keberatan pajak tanah oleh pejabat desa Luitan atas nama rakyatnya karena adanya kesalahan dalam penetapan luas tanah pemajakan oleh petugas kerajaan. Dari prasasti-prasasti tersebut diketahui bahwa pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi, Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah menerapkan pajak atas tanah yang teratur pelaksanaannya. Yang dipungut adalah pajak, bukan sewa, sesuai anggapan dalam hukum Hindu bahwa raja bukan pemilik mutlak atas tanah, namun
mempunyai hak driya haji atas sebagian hasil panen. Sifat pungutan sebagai pajak itu terbukti dari besarnya tarif 10%, seperti yang diungkap oleh Kronik Cina pada kurang lebih abad ke-12, diterjemahkan oleh Groeneveld dalam karyanya Historical Notes on the Malay Archipelago and Malacca 1880. Pajak pada zaman itu ditetapkan berdasarkan luas tanah yang diukur oleh petugas teknis. Tarif pajak ditetapkan per satuan luas tanah, bukan berdasar perkiraan atau tawar-menawar. Objek pengenaan pajak atas tanah meliputi tanah sawah dan tanah darat, ladang, tegal, kebun. Pun telah dikenal ukuran satuan ukuran panjang, depa, hasta, ukuran luas, lambit, tampa, serta ukuran berat atau timbangan kati darana yang berlaku dan diketahui umum sehingga rakyat dapat mengoreksi kesalahan penetapan luas tanah oleh petugas kerajaan. Uang hasil pungutan kemudian diserahkan kepada rakai atau pamegat selaku pengusaha wilayah dan kemudian disetorkan ke kas kerajaan. Pajak lahir dari pajak. Pada masa kerajaan Islam, Raja Mataram II di Jawa sejak abad ke-17 menempatkan diri sebagai seorang otokrat dan pemilik mutlak atas segala isi kerajaan. Menempatkan diri sebagai seorang otokrat. Dan pemilik mutlak atas segala isi kerajaan, terutama tanah dan tenaga rakyatnya. Petani pemilik tanah atau caca atau sikep merosot statusnya menjadi penggarap tanah. Selaku penguasa tanah, raja menyerahkan tanah kepada petani untuk menggarap dengan sistem bagi hasil, maro atau mertelu dan menarik setengah atau sepertiga bagian dari hasil panen sebagai pungutan yang bersifat periodik atau tetap. Pungutan ini disebut pajak sikep atau pajak bumi. Nah, kata atau istilah pajak yang kita gunakan saat ini bisa jadi berasal dari kata pajak di zaman tersebut. Persatuan Perusahaan Hindia Timur, Vereniging Oostindische Compagnie atau VOC, yang didirikan pemerintah Belanda pada 1602. Mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jayakarta pada 1610. 9 tahun kemudian, ketika dipimpin Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, VOC mulai masa penjajahan di Indonesia. Sejak saat itu, VOC mengenakan pungutan atas tanah di daerah-daerah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Mataram. Company sebutan lain untuk VOC menetapkan pungutan tetap in natura, barang yang disebut kontingenten dengan objek pajak berupa padi dan berbagai hasil budaya atau kerajinan daerah sebagai ganti pasokan pajak sebelumnya. Company juga mewajibkan penguasa daerah untuk menjual hasil bumi tertentu dengan harga yang ditetapkan, dikenal dengan Verplicht Leverantien. Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1800 sampai 1811, menerapkan tarif pajak tanah sawah sebesar 20%. Pajak ini berlaku di bekas daerah Kesultanan Banten yang baru direbutnya, dan kemudian menerapkannya juga di bekas daerah Kesultanan Cirebon. Di wilayah pesisir utara dan timur Pulau Jawa tetap berlaku sistem kontingenten. Belanda kalah perang dengan Inggris dan menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris. Thomas Stamford Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris menerapkan tarif bagi hasil, maro atau mertigo untuk sawah seperti yang berlaku pada masa Kerajaan Mataram. Tanah tegal dipungut sewa dengan tarif antara 25-40%, sedangkan tanah pekarangan dikenakan tenement tax dengan tarif tetap.
Tarif baru tersebut naik berlipat ganda dibandingkan masa sebelumnya ketika masih di bawah VOC yang hanya 20%. Kepala desa yang bertugas sebagai pemungut mendapat imbalan sebidang tanah jabatan atau bengkok yang bebas pajak. Sistem ini sebelumnya sudah diterapkan Kerajaan Mataram. Tanam paksa hingga zaman merdeka. Usai perang dengan Prancis di era Napoleon Bonaparte yang berlangsung selama 12 tahun, Kerajaan Belanda menghadapi kesulitan keuangan. Untuk mengatasinya, Belanda yang kembali menguasai Indonesia sejak 1816 menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel sejak 1830. Belanda tidak bisa lagi mengandalkan sumber-sumber penerimaan konvensional, termasuk sistem pajak tanah di zaman penjajahan Inggris Landrente. Besarnya penghutan tanam paksa mengikuti ketentuan di Jawa Barat dan Banten, yakni sebesar 20%, tidak lagi 50% seperti yang dikenakan di era Raffles. Kultur stelsel akhirnya berhasil menyelamatkan Belanda dari persoalan keuangan, namun meninggalkan derita bagi rakyat negara jajahan karena pada pelaksanaannya yang penuh dengan kekejaman. Belanda kemudian menghapuskan kultur stelsel setelah menerbitkan Agrarnis Wet 1870. Melalui undang-undang ini, Belanda kembali menerapkan Landrente dengan ketetapan yang lebih adil dengan memperhatikan kemampuan rakyat. Ternyata Landrente dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan negara. Tarif pajak ditetapkan 20% dari hasil kotor. Seperti pada saat Dendels, objek pajaknya semua tanah yang ditanami yang dikuasai dengan hak kebendaan serta tidak ada harta tetap atau verponding. Namun pelaksanaan Landrente ternyata rawan penyimpangan sehingga kemudian lahirlah peraturan Landrente Priangan tahun 1896 nomor 126 yang memuat ketentuan-ketentuan material baru seperti pengenaan pajak atas hasil bersih, penetapan hasil umum berdasarkan data panen sawah percobaan, tarif proporsional 8-20% sesuai dengan lokasi ekonomis dan desa yang bersangkutan. Ketetapan pajak tetap selama 10 tahun, serta pengenaan pajak per persil menurut pengertian Landrente. Peraturan Landrente Priangan 1896 merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan sistem pajak bumi yang memenuhi kriteria peraturan pajak bumi yang baik dan merupakan model dan modal bagi penyusunan peraturan Landrente yang dapat diberlakukan secara umum. Memasuki abad ke-20, diundangkanlah STBL 1907 nomor 227 menggantikan STBL 1872 nomor 66 disertai beberapa penyempurnaan. Tarif pajak 8-20% dipertahankan meskipun dalam praktiknya hanya dikenakan antara 6-16%. Peraturan Landrente STBL 1907 ini dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk wilayah Priangan dan dengan demikian menjadi peraturan Landrente pertama yang berlaku umum untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Sementara itu, lewat STBL 1925 nomor 193, Dinas Landrente dipindahkan dari yang semula berada di bawah Departemen Dalam Negeri menjadi di bawah Depkeu atau Departemen Keuangan. Di zaman pendudukan Jepang, peraturan pajak bumi tidak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pejabat yang berwenang menetapkan berbagai dasar penghitungan atau penetapan pajak yang pada saat itu dinamakan pajak tanah. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1945-48, banyak peraturan pajak peninggalan Belanda yang dicap sebagai produk kolonial, sehingga masyarakat menuntut untuk secepatnya dihapus atau disesuaikan. Sistem Landrente tetap dianggap tidak adil terhadap rakyat kecil karena tarif pajaknya yang tidak progresif, tidak ada ketentuan batas bebas pajak, dan tidak memperhatikan tanggungan keluarga. Selain itu, pengenaan Landrete dianggap statis, tidak dianggap terhadap gejolak harga padi yang drastis dalam jangka waktu pendek.
Pada 1948, pemerintah Belanda kemudian menyempurnakan peraturan Landrente bagi daerah kekuasaannya dengan STBL 1948 nomor 314. Aturan baru ini lebih akomodatif terhadap fluktuasi harga padi dan tarif pajak juga turun dari 8-20% menjadi 6-16%. Pada 1949, pemerintah RI di bawah Presiden Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 49 tentang penggantian PBB dan pajak pendapatan. Namun setelah Indonesia kembali ke Negara Kesatuan, desakan penghapusan pajak bumi diungkit kembali dalam mosi yang dilakukan Muhammad Tauhid pada 1950. Pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 51 kemudian mencabut semua peraturan pajak bumi yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Antara tahun 51 dan 59 tidak ada pajak bumi kecuali Veponding dan Veponding Indonesia. Jawatan pajak bumi berturut-turut diubah menjadi jawatan pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia 1950. Kemudian menjadi jawatan pendaftaran tanah milik 1956 dengan tugas utama melaksanakan pendaftaran tanah milik ex objek pajak bumi. Iuran untuk lunakan politisi. Pada September 1959, dalam upaya menertibkan dan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Salah satunya Perpu Nomor 11 Tahun 59 tentang Pajak Hasil Bumi atau PHB. Pertimbangan untuk kembali menghidupkan pajak atas tanah antara lain. Dalam negara agraris, tanah merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi rakyat. Hak atas tanah memberikan kedudukan yang kuat dan keuntungan-keuntungan kepada yang menguasainya. Oleh karena itu, sudah seyogianya pemerintah mengadakan pemungutan sekedarnya dalam sektor agraris, termasuk menurut suatu sistem yang sederhana yang mudah dimengerti oleh rakyat. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, pemerintah menganggap perlu untuk mengadakan pajak atas tanah yang dikuasai dengan hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak Veponding atau Veponding Indonesia. Perpu Nomor 11 Tahun 59 tentang pajak hasil bumi lahir pada saat negara dalam keadaan darurat dan terbentuk tanpa melalui sentuhan pembahasan di DPR selaku badan legislatif tertinggi. Aturan ini pada dasarnya mengambil ketentuan sederhana dan praktis dari sistem pajak bumi sebelumnya dengan membuang ciri-ciri yang dituduhkan sebagai feodal kolonial dan tidak adil, serta menggantinya dengan ketentuan-ketentuan yang lebih maju sesuai dengan ketentuan sesuai dengan tuntutan zaman kemerdekaan. Inti dari Perpu PHB ini adalah kembali pada prinsip-prinsip pajak kebendaan, di mana titik berat diletakkan pada objek dari pajak, dalam hal ini tanah milik. Prinsip yang sama yang juga masih digunakan dalam pajak Veponding dan pajak Veponding Indonesia. Tanah-tanah yang dikenakan pajak menurut Perpu Nomor 11 Tahun 1959 ini dibagi ke dalam 4 jenis tanah, yaitu tanah, yakni tanah pekarangan, tanah untuk dijadikan bangunan di atasnya, tanah yang menghasilkan, terdiri atas tanah sawah dan tanah darat yang ditanami dan menghasilkan. Tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil. Pada umumnya tanah kebun atau perkebunan dengan tanaman berumur panjang yang masih muda. Dan tanah yang tidak menghasilkan. Peraturan pengganti undang-undang ini juga berisi penetapan jawatan pajak hasil bumi yang sebelumnya merupakan jawatan pajak bumi. Dasar pengenaan PHB, kalau mau pipis ke kamar mandi, adalah nilai hasil bumi, istilah baru yang artinya mirip dengan nilai Veponding. Beberapa hal yang dicakup dalam Perpu Nomor 11 Tahun 59 ini antara lain, tarif PHB adalah sebesar 0,5-1% dari NHB, nilai hasil bumi, atau sama dengan 5-10% dari rata-rata hasil